Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pertunjukan holografik dan tari kolosal yang mengisahkan masuknya Islam ke Kerajaan Kutai Kartanegara, khususnya kisah Aji Raja Mahkota Mulia Alam setelah bertemu dan mengadu kesaktian dengan Tuanku Tunggang Parangan pada masa pemerintahan Aji Raja Mahkota di abad ke-16. Kisah ini diangkat sebagai bentuk penghormatan terhadap peran penting Kesultanan Kutai dalam penyebaran Islam di bumi Etam. Judul Kesah Cahaya melambangkan rasa syukur atas ajaran Islam yang membawa cahaya kehidupan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Tanpa berlama-lama, inilah tari kolosal Kesah Cahaya. Pada mulanya, hamparan sepi. Satu persatu, wujud kehidupan mulai mengisi. Bak gugusan bintang bertabur tak terbilang. Sang Mahuswara merubah dari kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pengayoman, ikatan harmoni, langit, tanah, dan air. Sang penjaga mahakam, jantung Kutai yang mengaliri kehidupan di sepanjang nadinya. Bumi nan elok, langit biru memayungi, tanah hijau membentang. Atas parangan di tepian jaitan layar muara Sungai Mahakam.
riuh terdengar. Para hulu balang mencari siapa gerangan. Tunggang parang, mereka menyebutnya. Maka dibawalah beriring menghadap ke Paseban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia menyapa. Siapakah gerangan tuan? Raja Mahkota bertanya. Hamba berlayar dari seberang, hendak membawa nur untuk baginda. Tak perlu, sudah cukuplah. Di sini kami semua punya. Di sini kami semua mulia. Bukan dari manusia dan dewa ia berasal, tapi ridho Allah Ta'ala semua yang baginda punya. Aji Raja Mahkota menimbang tawaran tunggang parangan. Tapi ia memberi tantangan pertama, temukan dirinya yang tak kasat mata. Jika kuasa bukan milik saya, baiklah, kita tunjuk kebenarannya. Hendaklah tuan temukan saya. Di belakang Haji, tunjukkanlah diri. Satu syarat terpatahkan. Tantangan kedua Haji Raja Mahkota pun diucapkan. Jika tuan bisa menaklukkannya, saya ikuti apa jalan tuan. Tunggang parangan bersimpuh, memasrahkan diri pada kuasa ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, jikalau kau kehendaki, berilah hujan yang mendinginkan bumi. Thank you.
langit bergerak, membawa deras air membasahi bumi, memadamkan kobaran api Sang Haji. Tertunduk, Haji Raja Mahkota mengakui kekalahannya. Tak ada daya, tak ada kuasa saya di hadapan Tuhan. Baiklah, saya akan mengikuti jalan Tuhan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai saat itu, Nur menerangi Kutai Kartanegara dalam nafas Islami. Perlahan berjalan menuju sebuah kebaikan. Bertambah teranglah negeri ini hingga kini di mana kita berdiri. Yeah.
Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Tari Kesah Cahaya. Tari kolosal ini melibatkan 500 penari gabungan dari Yayasan Gubang Kutai Kartanegara dengan pelajar-pelajar SMA dan SMK di Kalimantan Timur, tersinkronisasi dengan teknologi visual, dan ini merupakan hasil koreografi dari Bapak Alfianto dari Rumah Kreatif Wajiwa Dance Center. Dan sebagai informasi bahwa saat ini makam Raja ke-6 Kutai Kartanegara dan Tunggang Parangan dapat kita temukan di Desa Kutai Lama di sebelah tenggara Kota Samarinda.